Lihat saja sebelum ini, ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, negara maju dari segi daripada pertanian kepada industri, dan kita tidak perlu ada GST, tapi negara tetap maju. Tapi perkara ini tidak berlaku sekarang. Jadi jangan ingat apa yang berlaku sebelum ini, itulah yang menentukan masa depan. Yang pentingnya, the current government which have been given the mandate by the rakyat must shoulder this responsibility dengan secara baik dan berintegriti. Jadi ini usaha-usaha yang kita buat yang negeri lain tak boleh buat. Tetapi fokus menjelang pilihan raya ini sudah tentulah Selangor. Tetapi bagi saya, rakyat Selangor tahu apa yang berlaku dalam negeri Selangor. Kempen ini adalah untuk orang di luar Selangor. It doesn't work in Selangor because the Selangorian, they know exactly what is happening in Selangor. So they will reject Barisan Nasional kerana mereka telah beri peluang selama 50 tahun. They fail to run the state government, dan mereka melihat dalam tempoh 10 tahun ini pakatan telah berjaya memikul tanggungjawab dengan jujur dan amanah.